Oke, dengan gue Haidar Ahmad, dan gue ingatkan lagi, ini bukan channel vlog, ini bukan channel podcast, karena ini cerita Haidar Ahmad. Dan kali ini gue mau bahas tentang koin kripto. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu gue bikin polling di instastory gue, di @haidarahmad, dan isi menanyakan, apakah gue perlu bikin cerita tentang koin kripto? Karena banyak public figure, banyak artis meliris merilis koin kripto, ya. Dan ketika kita bicara masalah koin kripto, itu tidak akan bisa lepas dari blockchain. Namun di awal, gue mau disclaimer dulu, gue bukan ahli di blockchain, gue bukan ahli di cryptocurrency, tapi gue pernah melakukan hal-hal tersebut. Gue pernah mining blockchain, kemudian gue juga pernah melakukan trading cryptocurrency. Jadi sedikitnya gue tahu lah tentang apa itu blockchain dan apa itu cryptocurrency dan bagaimana itu. Jadi pada video kali ini gue ingin bahas masalah koin kripto dan bagaimana itu muncul. Namun jika ada hal yang ingin kita diskusikan, silahkan berkomentar di bawah. Dan tulisan tentang koin kripto ini bisa teman-teman baca di blog gue haidarahmad.id. Oke. Kembali ke topik, kita bahas tentang koin kripto. Lalu koin kripto itu pasti jangan bisa lepas dari blockchain. Lalu apa itu blockchain? Teman-teman bisa googling apa itu blockchain. Tapi intinya gue mau bicara adalah blockchain secara sederhana, yaitu sistem desentralisasi atau teknologi desentralisasi. Gue sampai ribet ngomongnya. Jadi sistem terdesentralisasi, bukan sistem terpusat atau centralized, itu kebalikannya ya. Jadi desentralisasi, dan kalau lebih sederhana lagi, ini seperti demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Jadi semuanya berdasarkan konsensus. Jadi teknologi ini menganut konsensus yang pihak-pihak terkait oleh melakukan mining pada data, apakah data itu disepakati untuk ditambahkan, dikurangi ataupun dirubah. Namun lebih detail teman-teman bisa baca atau bisa searching di Google, cukup banyak penjelasan tentang apa itu blockchain. Jadi saran gue sih ya, kalian baca-baca dulu aja tentang apa itu blockchain. Tapi koin kripto itu gak akan besar itu. Nah, ini sederhananya seperti ini. Nah, pada zaman dulu kita akan mundur ke belakang. Nah, itu data tersimpan di berbagai tempat gitu ya. Jadi banyak tempat menyimpan data, di tempat A, tempat B, tempat C, atau PCA, PCB, PCC gitu ya. Nah, itu tersebar. Dan itu tidak terkoneksi. Sehingga muncul pemikiran, wah ini data mana yang dapat dipercaya. Nah, istilahnya kalau di dunia IT itu disebut dengan data yang silo, terpisah, berdiri masing-masing. Walaupun menyimpan data yang sama, karena terpisah, itu memungkinkan data redundansi dan tidak tahu mana yang data yang paling benar, sehingga dibangunlah sistem terpusat atau sentralisasi. Jadi semua data itu terkoneksi, kemudian dipusatkan dalam satu server gitu ya. Sehingga muncul istilah client and server. Client itu ada yang mengakses, mengambil data, server itu yang memiliki datanya. Nah, berjalannya waktu, sistem centralized ini memuncul pertanyaan, apakah benar si mempunyai sistem terpusat ini dapat dipercaya? Benar nggak sih bisa dipercaya gitu ya, yang mempunyai data terpusat itu? Nah, sehingga muncullah gejolak atau perlawanan atau pemikiran lain bahwa data ini tidak perlu tersentralisasi, tapi dibuat tersebar. Nah, apakah, tapi jangan mengulangi kesalahan yang lalu, sehingga tersebar, tidak terkoneksi, sehingga tidak dapat data tidak dapat dipercaya. Data-data tidak ada diketahui mana yang dapat dipercaya atau data yang terupdate itu yang mana gitu ya. Nah, jadi kembali kita menjadi desentralisasi, disebar lagi nih data-data ini ke titik-titik. Namun untuk tidak mengulangi hal yang seperti zaman dahulu yang sebelum masa centralized itu, maka dibuatlah sistem secara desentralisasi namun di enkripsi. Jadi data itu dibungkus dengan enkripsi atau pengkodean tertentu dan dihubungkan melalui jaringan dihubungkan sehingga data itu saling terkait. Nah, ini disebut dengan blockchain. Jadi itu konsepnya seperti itu, blockchain. Jadi, datanya disebar desentralisasi secara desentralisasi. Namun walaupun mereka terpisah, jadi banyak tempat-tempat yang menyimpan data itu, namun
data-data itu saling terkait satu sama yang lain, atau si penyimpanan data ini saling terikat satu sama lain. Yaitu mereka disebut itu dengan node. Node-node itu saling terkoneksi, ya, saling terhubung dalam satu sistem. Jadi data itu tersentralisasi. Jadi mungkin kalian akan bisa baca di tentang apa itu blockchain, apa itu desentralisasi dan centralisasi, dan kalau ini seperti itu. Jadi poin kripto itu muncul karena adanya blockchain. Jadi sekarang kita masuk ke bagaimana poin kripto itu lahir. Jadi gue bicara tentang masa blockchain. Nah ini, jadi menurut gue nih, ada tiga elemen yang menyebabkan poin kripto itu lahir atau poin kripto itu dirilis. Itu pertama miner atau yang melakukan penambangan, dia akan gue jelaskan apa itu miner. Kemudian ada business ownernya. Gue sebenarnya agak sulit mencari istilah yang pas, tapi kita sebut aja yang mempunyai atau mempunyai inisiatif menggunakan blockchain itu sebut aja business owner, karena gue agak susah kemarin cari apa istilahnya. Mungkin teman-teman jika ada yang tahu lebih pas silahkan berkomentar di video ini. Kemudian dari ada investor, ya, kita tahu lah kalau investor itu yang punya duit lah, ya, cukongnya gitu, ya, kita sebut dia punya duit, itu akan memberikan uang untuk membiayai proyek itu. Nah, gue menjelaskan satu persatu tiga elemen ini. Yang pertama, miner. Dia itu mesin atau hardware yang membangun infrastruktur. Kalau saya gue menggunakan seperti gambar di belakang ini, ya, gue bikin menganalogikan dengan jembatan. Jadi, miner ini adalah pekerja-pekerja yang membangun jembatan. Jadi, mereka pada membangun jembatan, mereka membangun ini dengan resource yang mereka punya. Jadi miner ini itu bukan orang, tapi lebih ke arah mesin. Mesin ini melakukan enkripsi dan dekripsi. Ya, ini disebut dengan istilah kriptografi atau kriptograf. Jadi dia mengkode-kode. Jadi, atau gampangnya ini pekerja-pekerja yang membangun jembatan. Ya. Lalu apa sih yang mereka kan? Mereka melakukan enkripsi dan dekripsi, kemudian mereka membangun blockchain yang kalau gue anggap sebagai jembatannya, mereka membangun jembatan. Dan mereka yang punya resource, mereka yang punya sumber daya, mereka menghabiskan listrik, yang paling besarnya itu listrik, dan juga paling internet, dan pastinya hardware itu sendiri. Nah, mereka punya sumber daya ini yang digunakan untuk membangun blockchain, atau infrastruktur blockchain itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas masalah business owner. Nah, itu yang punya ide. Nah, yang punya ide ini dia yang menggunakan jembatan itu untuk apa sih? Infrastruktur itu untuk apa sih? Gunakan. Jadi dia punya ide nih. Gue kira-kira mau bangun suatu proyek, tapi dijalankan di atas blockchain. Nah, itu yang disebut dengan business owner. Yang gue sebut dengan business owner. Jadi mereka yang punya idenya. Namun, ada suatu ketika, karena dia menggunakan blockchain, dia menggunakan resource yang dimiliki oleh si miner. Dan si miner ini, dia pasti membiayai resource-nya itu, sehingga butuh biaya atau butuh dana. Dan disinilah business owner harus mengeluarkan dananya atau mengeluarkan biaya untuk menggunakan infrastruktur. Nah, business owner ini tidak jadi masalah ketika dia mempunyai cukup pendanaan cukup kuat untuk membiayai si miner ini atau pengguna resource yang dimiliki oleh miner. Dia bisa mengeluarkan dana. Namun ada suatu ketika si business owner ini itu kekurangan biaya atau bahkan tidak punya biaya sama sekali gitu, ya, sehingga dia butuh donatur untuk membiayai proyek tersebut, untuk membiayai si miner karena resource-nya sudah digunakan atau sumber daya yang dimiliki si miner sudah digunakan, ya, sumber itu. Nah, ketika si business owner ini memiliki ide namun tidak punya biaya, nah, muncullah inisiatif yaitu menerbitkan coin crypto. Nah, di sini sehingga coin crypto itu akan dibiayai oleh investor, karena investor itu yang mempunyai biaya, dia akan membiayai infrastruktur itu, dia akan membiayai resource yang telah digunakan untuk proyek tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya bergambarkan dalam satu proyek jembatan, gitu, si miner adalah yang ngebuat jembatan,
Kemudian business owner adalah yang menggunakan jembatan itu, mau dibangun di mana, mau untuk apa jembatan itu dipakai, arahnya dari mana ke mana, mobil apa aja yang boleh lewat gitu ya. Itu si business owner yang beride. Dan dari adalah investor. Investor itu yang membiayai anggaran biaya proyek tersebut. Jadi kurang lebih simpan seperti itu. Nah ini gambarannya kalau misalnya gue jadikan seperti ini. Si business owner punya ide, si miner punya resource, punya sumber daya, itu hardware, electricity, interconnection, dan ini yang tiga sumber daya yang utama atau yang paling menyedot banyak resource. Mungkin ada resource lainnya gitu ya, yang mungkin dikeluarkan oleh si miner untuk membangun blockchain. Tapi yang utama ini, apa yang bisa nih? Karena pengalaman gue waktu gue melakukan mining, gue itu yang listrik di rumah gue itu biasanya di kisaran sekian ratus ribu lah, sebutlah seperti itu. Namun ketika gue menggunakan laptop gue, dan ini gue pakai laptop, bukan pakai rig ataupun teman-teman bisa cari apa itu rig mining, gitu ya. Gue nggak pakai itu, gue cuma pakai laptop biasa. Kemudian gue lakukan mining, dan ini laptopnya laptop tua, yang VGA-nya itu juga bukan yang untuk melakukan mining. Ternyata listrik di rumah gue itu naik 2 kali lipat. Gitu ya. Nah itu pengalaman gue. Jadi ternyata listriknya itu luar biasa, hanya untuk mining dengan satu buah laptop. Nah, kemudian itu yang akan digunakan atau infrastruktur itu yang akan digunakan oleh si business owner. Si business owner ini menggunakan blockchain untuk menggunakan bisnisnya. Dan bagaimana si business owner ini bisa membiayai itu? Gitu. Jadi yang kayak pengalaman gue yang pernah gue rasakan ya, ketika gue melakukan mining, loh kok listrik gue naik, koneksi gue juga cepat habis gitu ya, karena gue melakukan mining. Nah ini harus ada kompensasi yang gue terima nih, karena resource gue udah dipakai. Nah itu si business owner yang harus berlanjut kelas itu, karena dia menggunakan blockchain-nya. Nah, ketika si business membutuhkan dana untuk itu, dia menerbitkan ICO. ICO ini Initiate Coin Offering, artinya dia menawarkan koin kepada investor. Sebenarnya sih ini hal yang sama dengan IPO, Initiate Public Obligation. Jadi kalau misalnya saham gitu ada proyek yang ingin didanai oleh investor, biasanya menerbitkan saham atau obligasi gitu ya, yang diminta untuk dibiayai. Nah di koin crypto itu sama seperti ini. Jadi ketika si business owner itu ingin membiayai proyeknya, tapi namun dia nggak punya biaya untuk membayar resource yang digunakan, atau dia tidak punya biaya untuk menggunakan bisnis atau menggunakan resource-nya itu, resource yang dimiliki oleh si miner, gitu ya. Dia menerbitkan ICO atau Initiate Coin Offering, dia menerbitkan koin. Nah, koinnya ini dia jual atau ditawarkan ke investor. Nah, bahkan koin ini yang menariknya adalah koinnya ini bisa kasih nama ke investor. Investor, ini koinnya gue kasih nama lu ya, misalnya Joko gitu ya, misalnya si investor namanya si Pak Joko. Jadi Joko ini nama koin Joko nih, dana sekian. Nah, Anda tolong dong biayai dengan dana sekian gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya penerbitan atau munculnya koin kripto itu sama seperti penerbitan saham sebagainya, atau IPO pada investasi pada umumnya, investasi pada suatu proyek gitu ya. Kurang lebih sama. Namun yang menarik adalah ini bentuknya secara digital. Bentuknya tidak kasat mata. Dan kita tidak tahu seperti apa gitu wujud fisiknya gitu. Kalau misalnya tadi saya analogkan dengan proyek jembatan, kita bisa melakukan kunjungan. Kalau bisa melihat, oh proyek jembatan ini di A, dari investor sudah survei. Oh dari A ke B, oh itu jembatannya kelihatan seperti itu. Oh fondasinya seperti ini. Kekuatan seperti ini secara fisik sudah kita ukur, kita bisa assess gitu ya. Tapi kalau misalnya bicara masalah koin kripto, itu dalam dunia maya, proyeknya apapun juga bisa diakses, namun tidak kasat mata. Itu hanya butuh kejelian atau pemahaman secara teknologi. Jadi apakah benar blockchain itu dipakai untuk proyek tersebut? Dan ini butuh pemahaman yang dalam. Jadi tidak bisa hanya kita sekedar, oh ini karena kata si A nih koinnya bagus kita beli, atau kita berinvestasi di koin itu. Ya gue sih kurang setuju ya dengan itu, karena menurut gue harus tetap ada pemahaman terhadap apa itu koinnya dan kenapa koinnya terbit. Nah ini gue mau cerita satu hal yang agak menyeramkan, walaupun gue harap ini gak terjadi.
dan gue juga belum tahu apa apa dari sana. Tapi ini hanya ya yang aja nih halunya gue lah gitu ya, halunya gue. Jadi misalkan suatu proyek dikerjakan di dalam blockchain, nah proyek itu ternyata pembuatan senjata pemusnah massal, senjata biologis, dan dibangun di atas sebuah blockchain. Dan ketika kita bicara blockchain, ini dia terenkripsi dan hanya pihak-pihak tertentu saja, dan tidak ada pihak yang dapat tidak ada satu pihak yang mengontrol ini, karena ini adalah konsensus dan ini dienkripsi, dan ada istilahnya tadi cerita kriptografi gitu ya. Jadi mengekapsulasi data disembunyikan datanya sehingga tidak dapat mudah dengan tidak dengan mudah bocor kemana-mana, datanya itu terenkripsi dan tidak mudah untuk dimanipulasi. Karena tidak mudah dimanipulasi, tidak mudah juga dilihat isinya itu apa. Jadi misalnya di sebelum ini dia ada proyek riset untuk senjata biologis gitu ya, dan dia menerbitkan suatu koin, dan kita tidak tahu ini koin apa, ya udah kita dana aja. Artinya kita secara tidak langsung sudah membiayai proyek biologis, atau bahkan itu terlalu ekstrim kali ya kalau saya bilang senjata biologis atau senjata pemusnah massal, atau misalnya transaksi jual beli narkoba secara dunia gitu ya. Karena gue cerita nih, blockchain itu nggak punya negara, blockchain itu nggak punya agama, blockchain itu nggak punya siapapun, dia hanya jaringan gitu ya yang saling terkoneksi. Dan jika misalnya ini blockchain ini digunakan untuk jual beli narkoba gitu ya, dan taruh di blockchain, barangnya hanya sekedar kirim-kirim saja, tapi transaksinya dilakukan di dalam blockchain yang notabene sulit untuk dideteksi, ini bagaimana? Artinya ketika kita membiayai kue tersebut, kita sudah membiayai transaksi narkoba. Jadi ini sangat berbahaya. Jadi sebenarnya blockchain ini itu seperti dua mata pedang, bisa sangat bermanfaat, bisa juga sangat membahayakan. Nah, makanya gue bilang ketika kita mau menginvestasi pada suatu koin kripto, kita harus pahami dulu jelas apa proyek yang dijalankan atas koin kripto itu. Kalau misalnya proyeknya nggak jelas atau proyeknya entah apa gitu ya, better nggak usah ikut-ikutan gitu. Walaupun banyak yang, oh ini koinnya bagus nih, dia apa, go to the moon gitu ya, go to the moon gitu. Iya sih, tapi kalau kita nggak tahu, jadi jangan lah. Karena itu ya cukup berbahaya sebenarnya. Karena blockchain ini mungkin kalian bisa cerita lah, kalau bisa baca. Saya baca di banyak sumber bagaimana blockchain itu dan sulitnya melakukan tracing terhadap blockchain. Karena tadi saya bilang, karena di sini sudah desentralisasi, di sini tersebar di mana-mana, tidak ada yang mengontrolnya. Jadi hanya berdasarkan konsensus antar node, dan node ini bukan manusia, tapi node ini adalah sistem algoritma yang dibangun. Jadi konsensus ini bukan berdasarkan orang per orang, tapi berdasarkan sistem. Sistem itu menyatakan iya atau tidak. Dan ketika kita membuat itu semua di atas algoritma dan tidak ada yang mengontrol, jadi bisa sangat berbahaya ketika penggunaannya salah. Jadi mengingatkan lagi, ketika ingin berinvestasi di koin kripto, baiknya tahu dulu apa yang diinvestasikan. Jadi bukan hanya sekedar katanya-katanya, tapi benar-benar paham koin ini akan go to the moon karena ada proyek yang dilakukan ini. Misalnya gue boleh cerita, atau gue kaitkan dengan tulisan gue di blog gue ya, hadarama.id. Misalnya proyek itu ada riset untuk kendaraan listrik, it's okay gitu. Jadi kita gue bikin proyek itu, gue butuh biaya untuk menerbitkan koin EV gitu misalnya, ya itu silakan, karena gue bisa menjelaskan data-datanya gue simpan dalam blockchain gitu ya, data riset gue taruh dalam blockchain, dan itu gue stamp pakai nama gue sehingga tidak dapat dirubah gitu ya. Ini ide gue, gue taruh dalam blockchain, dan itu gue butuh pembiayaan, ya itu silakan melakukan investasi pada koin-koin yang seperti itu. Banyak koin-koin yang sudah oke gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara blockchain, nanti gue butuh cukup waktu lah untuk kita banyak tentang apa itu blockchain. Mungkin dengan video yang pendek ini, kurang lebih teman-teman sudah sedikit tahu ya kenapa koin kripto itu bisa lahir. Jadi kalau ada yang belum jelas, silahkan berkomentar di video ini, dan gue rangkum sedikit. Jadi intinya adalah
Proyek itu lahir karena adanya proyek yang dibangun di atas suatu blockchain. Nah, proyek itu muncul karena itu. Mungkin itu saja video dari gue. Terima kasih. Silahkan berkomentar. Jika ada yang tidak setuju, silahkan berkomentar juga. Dan juga kunjungi blog gue di hajarahmad.id. Terima kasih telah menonton.